见了。赶快一头来。بسم الله الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله يا جماعة في Jadi bukan berarti tidak ada dinamika juga di sini. Kemudian Kak Rizal.
relokasi ya PKL. Minggu di sekitar RS Alisam dan Metro sebanyak 200 PKL ke Kak Bride Rantasari. Samping Alislam. Lanjut. Ini adalah teras Jamplas. Nah, teras Jamplas relokasi PKL dari Jalan Jamplas naik 192 PKL ke atas. Bukan tanpa dinamika juga sebelumnya demo kan. Tapi hal ini. Nah, ini adalah surat kuasa dari wali kota untuk menerima hasil CSR itu kepada karena infrastruktur apa namanya perluas kepada kepala PES wali SPU di surat kuasa silakan diterima oleh PU. Demikian ini adalah ya apa namanya banyak kekurangan kami akui di dalam penataan ini dalam kerja-kerja kami dalam mengemban tugas di Satgasus. Oleh karena itu ke depan mohon petunjuknya untuk kita sempurnakan lagi. Jujur saja barangkali SOP-nya juga mungkin juga secara administrasi ini harus ada pembenahan. Ya, berdasarkan pengalaman 5 tahun selama ini menjadi Ketua Satgasus, ya. Yang pertama Pak Wakil yang harus dicamkan oleh kita bahwa prinsip dasar dari penataan PKR adalah bisa di penataan pembinaan. Jadi semangatnya spiritnya pembinaan, penataan pembinaan, bukan pembinasaan. Itu dulu. Sebab kalau kita berpikirnya hanya selalu ingin merapihkan ruang di kota Bandung, kata ruang di kota Bandung ini, ya, ruang lingkungan di kota Bandung ini, tentu saja, ya, kita punya kewajiban moral, tanggung jawab moral, tetap mereka itu warga kita. Rapat kita merekomendasikan kepada saudara wali kota waktu itu agar ada dua rekomendasi dari Satgasus. Yang pertama ditata sementara supaya jangan terlalu kumuh sebesar. Ditata sementara supaya tidak kumuh. Sekarang apalagi kalau sudah Pak Jidin itu Pak Ri sudah ada kemajuan selalu mendapatkan kerjasama ya dari si pembiayaan saya kira itu juga mungkin saya berharap bisa kita tak perlu sementara. Inilah perbedaan modern bukan modern Satgasus bukan modern Satgasus dengan saudara wali kota Pusat Saras. Satgasus dua kali saya memberikan kepada beliau menyampaikan apa namanya rekomendasi ini dari Satgasus. Pertama ditata sementara. Jangka pendeknya ditata supaya rapi. Itu rapat kita sudah sangat lengkap termasuk dengan PKK ini waktu itu. Dan sudah ada desainnya. Desain sudah ada kan? Ya. Tapi saudara berkata nggak setuju itu. Yang kedua, jangka panjangnya saya menyampaikan ya kita hasil rapat Satgasus relokasi dengan menggunakan APBD kita bebaskan sebuah tanah di situ sebidang tanah di situ eks matahari itu ini saya berharap ya bisa dilakukan di tahun 2019 ada penganggaran karena kalau dilihat perbandingan antara membebaskan tanah
dengan membuat teras. Ya. Cicadas itu nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh, nggak terlalu signifikan ya bedanya. Gitu. Nah, nanti rencananya, ya, kalau sudah dibebaskan, itu termasuk diberikan banyak kepada dari pasar. Kalau pas kemarin, nanti yang akan bangun adalah dari pasar. Pasar tersebut kuat, koordinasinya bagus, kehadirannya juga bagus. Kira kalau ada rapat-rapat apa namanya undangan dari PKI dari Sarkas ini, kalau bagus, kira insya Allah semua pesan soal PKI Kota Bandung bisa selesaikan insya Allah. Jadi mengharap nanti di waktu dengan Pak Wakil, ya Pak Wakil dan tim, ya, pertama internal kita harus sorry dulu. Mudah-mudahan ayah nama mau aja gak jaman mau ada apa-apa keberat-berat meja kayak mainnya. Jadi bagaimana apa kena bukan apa-apa di ruang apa kembali untuk keberat-berat meja di sana nih sisa kita bisa nanti lebih baik nanti KPK ya. Itu sekretarisnya Sami ya? Iya Sami, apa itu Sami ya? Head official ya? Oh iya, head official. Head official. Kopas. Ya, ya. Ya, atur nomor. Sampai. Pangat, jadi yang dilakukan, pangat, atur nomor. Para hadirin yang sempat hadir pada sore hari ini, pertama-tama saya sampaikan terima kasih tadi laporan sudah di sampaikan oleh sekretaris meskipun tak ciri lain jin manehna gitu soalnya ada apa karena atau saja di laporan dunia apa sih apa emang itu jadi catatan sekretaris nanti. Terima kasih. Jadi sesuai tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wali, ke depan memang tetap kita upayakan penataan dan pembinaan yang utama, tapi mudah-mudahan ke depan dengan kita awali para pimpinan nanti dari Satgasus ini komunikasi dan silaturahmi dengan para PKL. Tapi harapan saya nanti pertama hilangkan ego sektoralnya, jadi tompa andal-andal ya, mungkin ya ke depan mah ya kerja, ayo kerja bareng-bareng gitu ya. Jadi kan tadi saya lihat ya. Apa pengurusnya gitu ya, apa susunan ininya teh kan koordinasi ini, tapi saya lihat sini ke daratan gitu ya. Nanti kalau ini saya bikin jadi catatan, saya rekomendasi ke Pak Wali untuk jadi catatan gitu. Tapi maksud saya kerja serius lah ini, kita ke depan ayo kita sama-sama kan niatnya juga kita membuat Bandung dari yang sudah baik semakin baik ya, harus dari kitanya juga sama-sama lah. Kemudian nanti harapannya saya ke depan setiap aparat kewilayahan camat mengupdate data PKL-nya. Dan itu saya minta nanti sekretarisnya ada timeline-nya berapa lama. Saya pikir sebenarnya teman-teman pasti sudah punya datanya tapi diupdate tadi ya. Saya minta penurunan update datanya 22.000 itu benar nanti di mana gitu ya. 22.492 PKL-nya di mana? Tahun 2015 mudah-mudahan berkurang sekarang gitu ya. Karena memang situasi ekonomi mungkin lagi nggak bagus, tapi kuncinya update. Karena kalau update kita nggak punya data, kita nggak bisa treatment, kita mau lakukan apa gitu ya kalau kita nggak punya update data. Karena pasti setiap wilayah treatmentnya berbeda, itu supaya nanti kita punya program inovasi atau apapun. Dan mudah-mudahan sebetulnya kalau tadi disampaikan kayaknya cukup banyak pihak-pihak ketiga yang bersedia, yang cinta Kota Bandung, membantu penataan PKL. Gitu. Kemarin sudah ada Mayora, Sosro, kemarin juga sudah ketemu Bang WDB, ya, cukup banyak lah sebetulnya. Ya, ya. Yang cinta sama Kota Bandung. Tapi kalau kitanya juga nggak punya data, nggak jelas juga programnya mau diapain, ya susah juga. Supaya kita jualannya ke mereka, sementara mungkin kita belum bisa menganggarkan di APBD ya. Karena saya juga nggak tahu nih es kekualnya ini saya juga nggak ngerti
Ayah karena gimana ya nggak ada di nakek wala ya. Sementara mungkin treatment terhadap pembinaan penataan ini kan juga butuh biaya ya. Koordinasinya atau apanya nanti mungkin orang bisa diurusin juga. Ya. Itu tugas nanti sekretaris yang mengurus anggarannya atau komandan mengurus itu anggaran. Kemudian tadi harapannya sesuai tadi pengarahan dari Pak Wali kita perbaikan juga dan penyempurnaan SOP-nya. Gitu. Tapi intinya tadi semangatnya ya nanti kalau memang kita ada koordinasi Satgasus PKR ini saya minta keseriusan semua unsur yang terlibat di dalamnya itu seriuslah kita memecahkan masalah PKL ini karena tadi cukup banyak yang kronis juga gitu ya. Tapi saya juga nanti minta dalam pertemuan nanti misalkan Pak Emma pernah jadi sekretaris, Pak Erick pernah jadi sekretaris, ya, Pak Priyana juga kita diskusi lagi nanti termasuk dengan teman-teman aparat kewilayahan juga pasti sudah melakukan treatment-treatment juga ya terhadap PKL-PKL di wilayahnya masing-masing gitu. Sebut tadi kayak ada di satu daerah ternyata sudah ada dari Satgasus sudah ada rekomendasi ternyata karena di wilayah ternyata tidak kondusif dan apa kan itu para kewilayahan yang lebih paham. Jadi saya minta proaktif juga ya teman-teman dari kewilayahan ya untuk menyelesaikan masalah rumah dari wilayah gitu. Itu mungkin serah terimanya saya terima, mudah-mudahan kita bisa melakukan penataan dan pembinaan PKL ini ke depan semakin baik dari yang sudah baik. Tapi mungkin tetap masukan dan arahan dari Pak Wali misalnya. Berapa titik akumulasi yang sudah selama 17 titik? Itu mah 17? 17 titik itu mudah-mudahan kita ada titik itu. Tapi buat saya prinsip dulu pun tadi ya teman-teman jadi pegangan. Yang pasti mereka itu udah salah dulu. Mereka itu udah merampas hak pejalan kaki. Tempatkan posisinya mereka itu salah dulu. Setelah mereka sadar posisinya, baru kita hayo komunikasi bantunya. Jangan sampai dibalik. Mereka nuntut dulu sama kita. Ini mah soal perut. Oh nggak bisa. Buat saya pun kan ya, kita harus punya prinsip dulu ya. Bahwa mereka sudah melanggar hukum dulu loh. Tapi kita, karena Anda warga kita, bagian dari kami juga. Yuk kita bina, tata, tapi tadi batu turun ke sini. Tapi kalau misalnya turun, gitu ya, si kesingan teh ya. Batu nama, ya. Mana lah, gitu lah, pokoknya kitanya posisinya harus gini dulu lah. Itu win-win doing atau win-win no manena no bisa ini tapi win-loss-win gitu. Ya lah gitu lah, intinya begitu ya. Jadi prinsip teman-teman juga nanti di kewilayahan menerapkan itu bahwa Anda salah dulu gitu. Baru kita kasih, tapi yuk kita sama-sama deh. Sama-sama kita tata yuk. Dan saya yakin mereka juga mau lah gitu. Dan mereka juga gak senang kalau saya lihat mah di Cicadas biru begitu, di Sukajadi ya ini di Astana Anyar, Jamika lah gitu ya. Maksudnya mereka juga gak nyaman kok gitu ya. Dan saya ngobrol juga dengan beberapa KL juga, mereka rata-rata pasti ingin ditata. Tapi koyong gratis ya kan ini ya. Tapi kalau memang mau gratis ya ikut aturan kita gitu. Tapi kata kunci ya maksud saya teman-teman bargaining itu diawali dengan kamu salah dulu, kamu udah melanggar hukum gitu. Tapi hayu, sama-sama yuk kita ya kita pikir prinsip Nayata. Mudah-mudahan dengan semangat lanjutan dan juga tadi membuat Bandung dari yang sudah baik ini semakin baik loh. Itu pesan saya, jadi tolong teman-teman kewilayahan juga cukup serius ya mengupdate datanya. Kalau memang yang bisa treatment lokal mangga dilakukan, tapi tetap di report kepada kami untuk barangkali kita juga punya treatment-treatment
itu, tapi kuncinya tadi update dari teman-teman. Itu paketan Pak Wali, jadi sekali lagi saya terima PR ini, tugas ini, karena ex officio, jadi sudah tidak suka, mau tidak mau, harus saya terima Pak Wali. Nah, jadi sekali lagi terima kasih, dari Taufik Wali Daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Pak Wakil, sudah komunikasi roh pada Balarupan Ibu sebagai Satgasus, khususnya Satgasus, dan kemudian kita sebagai ASN Kota Bandung, kita sama-sama sama di matahari. Ya, Maulid, bareng-bareng kita menata PKL, hasilnya sudah tadi disampaikan oleh Pak Piana, 17 titik dengan 5.204 PKL, ya mudah-mudahan ya lagi saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ini bagian dari sejarah kita selama 5 tahun, dan insya Allah ke depan, 5 tahun ke depan, kita terus akan bergerak, kita terus akan melakukan penataan dan pembinaan PKL ini agar insya Allah lebih baik lagi ya, sekitarkan kita PKL Kota Bandung. Dan saya selamnya Pak, ada yang harus di ya kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah. Beres.